Saya sambil ngopi di. Wah, ada juga kopinya Pak. Lagi 3 menit ya. Lagi ya, 3 menit ke depan kita akan mulai. Halo. Di kampus di Dewi itu kali apa kamu Wonso? Iya. Salam. Oke, bisa kita mulai mungkin. Ya, sudah waktunya jam 2.30 tepat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang rekan-rekan sekalian, teman-teman yang telah hadir di online workshop kita siang hari ini dengan tema Delay dan Notice for Paris. Ya, untuk online workshop hari ini, jadi kita namanya online workshop untuk pertemuan ini yang biasanya adalah webinar ya, tapi untuk pemilihan acara diskusi kita untuk siang hari ini kita beri nama online workshop karena di sini kita akan banyak-banyak menjelaskan dan mungkin memberikan contoh cara penggunaan Mendeley, dan juga nanti akan ada penjelasan mengenai kebijakan-kebijakan karya ilmiah, jurnal, dan lain-lain dari ketiga pembicara kita hari ini. Ya, sebelumnya perkenalkan, saya Wongso Adi Saputra, juga ada salah satu dosen, rekan dari ketiga speaker yang ada di sini, yang hebat-hebat nanti yang akan menjelaskan
mengenai publikasi dan juga tata cara untuk mengoperasikan Mendeley, aplikasi Mendeley ini. Nah, sebelum saya memberikan waktu untuk para pembicara, sebaiknya kita jelaskan dulu untuk hari ini bahwa di awal ya mengenai pemberian sertifikat dan lain-lain, kami akan verifikasi data yaitu melalui komen yang ada di kolom komen YouTube ini dengan menuliskan format identitas yaitu nama, institusi, dan juga nomor WhatsApp. Nah, di akhir nanti kami akan share juga Google Form untuk diisi sebagai absensi atau sebagai data untuk kami lihat nantinya sebagai acuan untuk membuat sertifikat sebelum didistribusikan kepada teman-teman sekalian. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya perkenalkan ketiga pembicara kita di sini. Semuanya sudah join ya. Ya, jadi kita ada Pak Muhammad Erwinto Imran, MPD. Beliau adalah Ketua IAE Pusat dan juga merupakan dosen, salah satu dosen FKIP Unismu Makassar. Kemudian pembicara kedua yaitu Pak Ismail Sangkala. Beliau adalah salah seorang Mendeley Advisor dan juga dosen dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unismu Makassar. Saat ini menjabat sebagai Sekretaris Prodi Bahasa Inggris, jurusan Bahasa Inggris. Lalu sebagai pembicara ketiga kita ada Pak Abdul Rajab yang juga merupakan Mendeley Advisor, yang juga adalah salah satu dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unismu Makassar. Ya, baik. Mungkin ketiga pembicara kita sudah siap ya, memang sudah siap ya. Dari tadi kita sudah standby, jadi tanpa berlama-lama lagi, saya berikan waktu kepada Pak Muhammad Erwinto Imran, MPD, sebagai pembicara pertama, yang mana beliau akan membawakan materi mengenai kebijakan kebijakan jurnal ya dan juga karya ilmiah. Baik, kalau begitu silakan Pak Muhammad Erwinto Imran, MPD, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih banyak Pak Moderator, Pak Wongso atas kesempatannya yang diberikan. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita bisa berkumpul walaupun secara virtual ya. Dan mungkin rata-rata juga peserta bisa melihat langsung melalui live streaming YouTube ya. Tapi di sisi lain bahwa seperti yang dikatakan oleh perwakilan dari pemerintah, walaupun kita berada di era new normal, yang di mana new normal ini berarti bahwa kita mencoba beradaptasi kembali dengan suasana yang baru. Bukan kita menyerah, tetapi di sisi lain bahwa memang COVID-19 ini belum ada obatnya ya secara paten. Tetapi bukan berarti bahwa kita selaku pemuda ataupun tenaga pendidik mau berdiam diri, tetapi bagaimana kita selalu mencoba untuk tetap produktif di era new normal saat ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Erwinto Imran, saya juga dosen Universitas Muhammadiyah Makassar, saat ini lagi lanjut studi S3 di UPI, dan sekarang menjabat sebagai Ketua IAE Pusat, di mana memang IAE ini juga lebih kepada pengembang SDM, khususnya pemberian pelatihan dan seminar-seminar. Alhamdulillah saat ini sudah berapa kali mengadakan kegiatan seminar, dan itu antusiasnya bukan hanya di wilayah tertentu, tapi seluruh Indonesia, dan itu pesertanya lebih dari 30 provinsi, dan mudah-mudahan kami tetap bisa berkontribusi untuk bagaimana memberikan atau menyampaikan informasi-informasi penting kepada seluruh tenaga pendidik, khususnya di Indonesia. Oke, baik. Langsung saja mungkin hari ini saya akan berbagi sedikit. Seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Moderator, bahwa hari ini saya akan menyampaikan mengenai kebijakan penulisan karya ilmiah. Mungkin Bapak-Ibu yang hadir melalui live streaming YouTube,
mungkin kalau berbicara mengenai mahasiswa atau tenaga pendidik khususnya dosen, karya ilmiahnya adalah sesuatu yang mungkin tidak asing lagi didengar. Tapi ya memang untuk membuat suatu karya ilmiah pasti ada hal-hal yang harus diperhatikan, tatanan, kaidah dalam menyusun karya tulis ilmiah. Nanti saya akan membahas mengenai kebijakan-kebijakan dari pemerintah tentang bagaimana menulis suatu karya ilmiah. Oke, jadi sebelum saya menjelaskan, kita ketahui bahwa di sini ada kata-kata yang sering saya sampaikan dari Nelson Mandela bahwa pendidikan adalah senjata terbesar ya untuk mengubah suatu dunia. Jadi memang untuk merubah sesuatu ya memang kita tidak bisa pungkiri bahwa pendidikan itu memiliki sesuatu dampak yang sangat besar ya. Ketika kita mengetahui beberapa informasi, otomatis pasti banyak hal yang juga kita bisa lakukan. Artinya ketika kita memiliki pendidikan yang baik atau pendidikan yang mungkin yang saat ini bisa mendukung kita di era 4.0, saya yakin dan percaya hal-hal yang mungkin tadinya terlihat susah akan terlihat menjadi sederhana dengan pengetahuan seperti itu. Lagi-lagi memang kita tidak bisa pungkiri bahwa saat ini kita kebanjiran informasi, semua orang bisa mengakses, saya pun seperti itu, ingin mengakses apapun itu, misalnya ilmu kedokteran, ilmu fisika, maupun ilmu mekanik, atau arsitek, saya bisa mengakses melalui internet atau Google atau dan platform-platform lainnya. Itu menandakan bahwa sekarang kita tidak terbatas lagi dari sisi pengetahuan. Tetapi pertanyaannya, apakah pengetahuan yang kita ketahui ini kita dapat implementasikan dengan baik seperti itu? Jadi intinya bahwa kegiatan hari ini mudah-mudahan bukan hanya sekedar memberi kita sebuah pengetahuan, tetapi menjadi pemicu, menjadi suatu pemantik untuk kita bisa berbuat, artinya dalam membuat suatu karya ilmiah khususnya. Oke, intinya bahwa tujuan akhir adalah bukan pengetahuan, tetapi tindakan. Langsung saja mungkin saya langsung masuk pada kebijakan pemerintah. Di sini saya paparkan mengenai Permenristek Dikti nomor 44 tahun 2015. Di sini tentang lulusan program sarjana wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut. Mungkin Bapak Ibu sekalian, khususnya tenaga pendidik, khususnya lagi dosen, memang skripsi ini adalah salah satu hal yang wajib disusun atau dibuat oleh mahasiswa dalam menyelesaikan studi akhirnya ya. Artinya bahwa skripsi ini masuk dalam karya tulis ilmiah. Dalam menyusun karya tulis ilmiah itu otomatis pasti ada kaidah-kaidah yang harus diketahui dan harus dipahami dalam menyusun khususnya skripsi ketika kita berjenjang dalam studi S1. Lagi-lagi bahwa ada hal-hal yang mungkin yang harus diperhatikan termasuk nanti penggunaan sitasi dan sebagainya yang akan dijelaskan oleh pembicara-pembicara selanjutnya. Tetapi di sisi lain, dalam menyusun karya tulis ilmiah ini, memang kita tidak bisa pungkiri bahwa ada hal-hal yang menjadi sumber dasar untuk bagaimana mengutip, bagaimana mencari sumber-sumber yang relevan terhadap karya tulis ilmiah, khususnya skripsi yang dibuat. Itu juga menjadi salah satu acuan kita untuk bisa menggunakan beberapa platform, ya termasuk khususnya juga sitasi Mendeley dalam bagaimana kita bisa menggunakannya ini agar bisa terintegrasi dengan tulisan atau karya tulis ilmiah yang kita buat seperti itu. Ini mengacu pada Permenristek Dikti nomor 44 tahun 2015. Begitupun mungkin pada lulusan program magister. Ya tadi kan sama yang saya bahasakan bahwa memang lebih-lebih lagi kalau untuk tatanan magister di sini memang kalau magister itu lebih tanggung jawabnya lebih besar lagi, memang terkadang ada kampus yang mewajibkan untuk setiap lulusan magister pendidikan itu bisa mempublish makalah atau artikel dari tesis yang dibuat. Kalau mungkin S2 ini beda lagi dengan skrip, beda lagi dengan mahasiswa S1. Kalau untuk S2 itu memang di tugas wajibnya itu bagaimana mereka dapat menyusun tesis dengan kajian-kajian yang terbaru, dengan penelitian-penelitian yang memang masih baru ya, yang masih segar, tetapi tidak lupa tentang bagaimana menyusun dengan sistematika yang sudah atau kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan seperti itu. Jadi hampir sama dengan skripsi memang, tetapi untuk di tesis ini memang ada beberapa tambahan. Terkadang khusus juga di beberapa kampus, baik itu di Makassar juga, memang setiap mahasiswa yang menyelesaikan tesis wajib untuk mempublikasikan
hasil dari tesisnya ini dalam bentuk makalah atau artikel yang mungkin bisa diseminarkan melalui kegiatan-kegiatan seminar nasional maupun internasional, baik untuk dipublikasi di jurnal-jurnal, misalnya baik itu jurnal nasional maupun jurnal internasional. Lagi-lagi juga di sini bahwa bukan berarti kita dalam menyusun tesis ini hanya langsung berbicara mengenai kaidah-kaidah yang ada, tetapi memang kita harus membutuhkan yang dapat membuat tesis kita ini bisa lebih kredibel ya. Lebih kredibel itu artinya ketika kita mengutip sumber-sumber yang memang diakui seperti itu. Ya itulah fungsi-fungsi tadi sitasi itu dalam bagaimana membuat karya tulis ilmiah kita atau tesis yang kita buat ini bisa lebih kredibel, bisa lebih dipercaya, dan sumber-sumber yang kita masukkan dalam tesis itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi sama dengan juga di S3, memang di sini lulusan dokter juga wajib memiliki keterampilan umum. Tadi juga sama, bagaimana nanti penyelesaian akhir setiap mahasiswa doktoral juga itu diwajibkan untuk menyusun disertasi dan makalah yang diterbitkan di jurnal internasional bereputasi. Ini lebih tinggi lagi ya, lebih tinggi lagi tanggung jawabnya. Sama saya juga di Universitas Pendidikan Indonesia memang mewajibkan juga lulusan S3 itu bisa mempublikasikan artikel dari disertasi yang dibuat itu ke jurnal-jurnal yang bereputasi. Mungkin kita tidak asing lagi yang namanya Scopus atau indexing lainnya, tetapi memang khusus di UPI memang mewajibkan untuk mahasiswa S3 itu bisa mempublikasikan tulisannya di jurnal terindeks Scopus. Lagi-lagi bahwa untuk bisa diterima juga tidak serta-merta kita langsung submit, langsung bisa diterima. Itu lebih banyak hal yang mungkin yang menjadi tolak ukur atau indikator-indikator yang ditetapkan oleh pengelola jurnal dalam bisa langsung menerima atau mempublikasikan artikel yang dibuat oleh dokter yang wajib untuk mempublikasi artikelnya di sini. Jadi ini sangat berperan juga bahwa dalam menyusun disertasi itu ini lebih apa ya, kita harus mencari sumber-sumber yang memang betul-betul bisa dipercaya. Dan yang kedua juga mungkin memiliki keterbaruan yang mungkin sangat tinggi sehingga bisa langsung diterima ya. Karena ketika kita membuat sesuatu yang sifatnya umum atau sifatnya memang sudah banyak yang melakukan, ini juga menjadi salah satu indikator untuk diterima atau tidaknya suatu makalah atau artikel dalam suatu jurnal, apalagi jurnal yang bereputasi. Nah, dalam prosesnya juga ini mungkin ada yang memakan sampai waktu 6 bulan sampai setahun ya. Itu pun dengan berbagai revisi ketika kita mempublikasikan makalah. Jadi lagi-lagi memang hal-hal juga yang jadi judul yang kita angkat pada hari ini sangat berperan sekali ketika mungkin teman-teman yang akan menyusun karya tulis ilmiah khususnya artikel yang akan dipublis di jurnal-jurnal bereputasi, memang terkadang kita harus menguasai Mendeley agar bisa lebih memudahkan kita dalam mencari sumber-sumber dan mengutip sumber-sumber itu ke artikel yang kita buat. Oke. Terus berbicara mengenai dosen ya, memang dosen kan untuk penilai angka kredit ya, memang diharuskan untuk menulis suatu karya tulis ilmiah, bukan hanya mahasiswa. Tadi memang tatanannya memang mahasiswa ya. Kalau mahasiswa S1 tadi skripsi, mahasiswa S2 tesis, mahasiswa S3 sudah disertasi, beda lagi ketika sudah menjadi dosen. Dosen kan bukan berarti bahwa ketika kita sudah menjadi sudah menjadi dosen bukan berarti bahwa kita tidak akan atau berhenti untuk menulis karya tulis ilmiah ya. Ini sama dengan bahasa orang-orang sosial long life education, artinya kita tetap akan terus belajar sepanjang hayat ya. Oke. Jadi di sini kalau untuk dosen sendiri itu memang ada beberapa yang dijadikan tujuan ketika ingin mensubmit atau ingin mempublis artikelnya atau makalahnya ya yang dibuat. Itu biasanya ada 4 di sini, ada jurnal nasional, ada jurnal nasional terakreditasi, ada jurnal internasional, dan ada jurnal internasional bereputasi. Jadi ketika kita berbicara mengenai jurnal nasional dan jurnal nasional terakreditasi, mungkin kalau dosen-dosen sudah tidak asing lagi ya. Kalau jurnal nasional ya mungkin banyak yang jurnal nasional, tetapi kalau bilang terakreditasi ya itu menjadi tanda tanya lagi. Yang pertama kalau untuk di Indonesia sendiri, jurnal
terakreditasi itu biasanya harus diindeks oleh Sinta ya. Dan itu pun memiliki grade ya, mulai Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 1, Sinta 5, dan bahkan seterusnya ya. Jadi memang ada klasternya di sini untuk berbicara mengenai jurnal nasional terakreditasi. Semakin kredibel jurnal tersebut, dan semakin tulisan-tulisan yang dimuat di situ memang bagus atau keterbaruannya memang sangat baru, itu mungkin rata-rata akreditasinya mungkin akan tinggi ya, ketika memang bisa mempublis jurnal-jurnal yang memang yang keterbaruannya bagus ya atau kredibel lah, seperti itu. Terus mengenai jurnal internasional begitu juga, sama halnya tadi. Kalau jurnal internasional juga ada dua di sini, jurnal internasional bereputasi. Ya mungkin kalau aturan-aturan bakunya ada, tetapi kalau saya melihat kalau jurnal internasional bereputasi ini biasanya di Indonesia lebih mengenal dengan Scopus ya. Jadi ketika jurnal itu sudah terindeks Scopus, itu sudah bereputasi ya, seperti itu. Lagi-lagi bahwa ini persoalan indeksin ya, ketika diindeks oleh Scopus, jurnal itu dianggap sudah bereputasi. Tapi jurnal-jurnal internasional juga tidak bisa juga kita katakan bahwa ketika kita publis di jurnal internasional yang tidak bereputasi, itu juga kurang bagus. Tidak, artinya itu tetap memiliki poin-poin sendiri, itu pun di Indonesia ya, khusus aturan-aturan baku di Indonesia, jurnal yang kita publis di internasional dan jurnal yang kita publis di jurnal internasional bereputasi itu poinnya berbeda. Tapi memang tidak bisa dipungkiri untuk publish jurnal di internasional bereputasi ini ya memang butuh waktu, terus juga mengenai tulisan kita juga keterbaruannya juga harus ada, dan ya memang butuh proses yang agak lama untuk bisa terpublish di jurnal internasional bereputasi. Tetapi tips dan triknya nanti disampaikan oleh Pak Rajab sama Pak Ismail, bagaimana bisa lebih mudah untuk dipublish di jurnal internasional bereputasi. Oke, jadi di sini jenis artikel ilmiah untuk jurnal ilmiah, artikel hasil penelitian. Di sini jadi jika dihasilkan dari penelitian yang pengembangan, jadi ada beberapa jenis penelitian ya. Mungkin kalau mahasiswa ataupun dosen sudah tidak asing lagi, mungkin ada jenis pengembangan dan lain-lain sebagainya ya. Ini juga menjadi salah satu tolak ukur ketika untuk mempublish jurnal yang kita ingin publish. Tetapi di sisi lain, lagi-lagi bahwa sebenarnya ketika kita anggap bahwa jurnal yang kita ingin publish ini atau artikel yang kita publish ini memiliki keterbaruan yang tinggi, ya saya yakin dan percaya pasti banyak pengelola-pengelola jurnal untuk tertarik bisa mempublish artikel yang kita buat. Intinya bahwa artikel kita juga ini tidak boleh terkesan atau plagiasi lah, artinya melihat dari artikel-artikel yang lain memang ini masih banyak juga yang diragukan keasliannya atau keterbaruannya ya. Jadi memang banyak hal atau indikator yang harus diperhatikan dalam menyusun artikel, khususnya dalam mempublish artikel ini ke jurnal-jurnal ya yang bereputasi, seperti itu. Nah, terus mungkin cara meningkatkan mutu naskah dari lokal nasional menjadi universal, berikut ini perlu dipertimbangkan. Di sini yang pertama menghapus lokasi ya. Lokasi menghapus lokasi pengumpulan data dalam judul. Kedua, menghapus nama lokasi pelaksanaan penelitian dalam judul. Ya memang terkadang itu etika dalam penulisan bagusnya ketika kita tidak mempublish subjek yang kita teliti, seperti itu. Ini juga salah satu hal yang harus diperhatikan atau dipertimbangkan agar tulisan kita menjadi universal ya. Pertama, yang ketiga, mengubah rumusan judul dari yang bersifat kelembagaan menjadi bersifat konseptual atau teoritis. Yang keempat, mengubah paparan konteks penelitian di pendahuluan dari kelembagaan menjadi konseptual, teoritis atau berpijak pada temuan penelitian sebelumnya. Kelima, membandingkan hasil analisis data dengan temuan-temuan penelitian sebelumnya yang dimuat dalam jurnal bereputasi. Yang keenam, mengubah rumusan simpulan yang semula bernuansa kelembagaan lokalan ke nasionalnya menjadi lebih bersifat konseptual. Jadi yang tadi saya katakan bahwa memang kita sebelum publish dulu ke jurnal-jurnal bereputasi, kita harus cek dulu memang tulisan kita ini keterbaruannya memang ada atau memang sudah pernah dipublish, atau ada beberapa jurnal yang mirip dengan artikel atau tulisan yang kita ingin publish. Ya tadi yang saya katakan bahwa memang lagi-lagi itu menjadi pertimbangan
keterbaruan. Jadi memang ketika kita ingin mempublish itu, originalitas dalam tulisan itu sangat penting dan harus diperhatikan. Jangan sampai nanti kita publish, tahu-taunya plagiasi ya, terduga plagiasi, jadi seperti itu. Jadi memang banyak hal yang harus diperhatikan dalam menyusun artikel, khususnya untuk mempublish. Lagi-lagi tadi bahwa memang penggunaan citasi Mendeley memang sangat penting dan memang harusnya kalau dalam menyusun karya tulis ilmiah, mungkin di S1, S2, dan S3 ya memang bagusnya sudah harus menggunakan Mendeley, sehingga lebih bisa lebih kredibel, terus semua yang ada di situ bisa dipertanggungjawabkan sumber-sumbernya. Dan seterusnya ini mungkin ya itu saja yang saya sampaikan, nanti akan disampaikan lagi oleh pembicara-pembicara selanjutnya. Intinya bahwa dalam kondisi COVID saat ini kita tidak boleh berdiam diri, bagaimana kita harus tetap produktif, khususnya dosen ya paling tidak harus terus menulis ya, apalagi memang saat ini juga kita tidak bisa pungkiri ada keuntungan tersendiri, mungkin data-data yang tadinya hanya bersifat regional bisa bersifat nasional ketika kita menyebar ke beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Dan saya yakin dan percaya itu saat ini sangat mudah karena dengan adanya COVID ini, ya itu yang tadi, kita lebih terkoneksi antara satu dengan yang lain melalui jaringan internet. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Muhammad Erto mengenai kebijakan-kebijakan pembuatan karya ilmiah. Nah, jadi untuk sesi tanya jawab, jadi untuk sesi tanya jawabnya kami akan buka sesi setelah 3 pembicara menyampaikan materinya. Jadi teman-teman, rekan-rekan sekalian, apabila ada pertanyaan bisa langsung mengetik di kolom komen di YouTube live ini. Nanti setelah ketiga pembicara selesai membawakan materinya, akan kami bacakan pertanyaan yang dan ketik di kolom komen. Jadi sudah bisa diketik mulai sekarang jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, nanti kami baca di sesi kedua setelah materi dibawakan oleh ketiga pembicara. Baik, untuk berikutnya kita berpindah ke pembicara kedua, ke Pak Ismail Sangkala dengan materi cara mengoperasikan Mendeley. Jadi silakan menyimak ini untuk yang adik-adik juga ya, yang mungkin yang saya lihat di kolom komen ada beberapa yang mahasiswa juga mungkin sedang menyusun skripsi atau mahasiswa sekolah tesis disertasi dan atau yang menyusun artikel, ini akan sangat berguna sekali saya pikir. Baik, langsung saja kepada Bapak Ismail Sangkala, silakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Moderator, Pak Wongso, bicara sebelumnya Pak Dr. Erwinto dengan Pak Dr. Rajab. Ya, bicara selanjutnya. Siap. Ya. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membawakan materi dengan reference manager atau citation manager kepada teman-teman yang sudah live streaming di ya, terima kasih atas waktunya, sudah meluangkan waktu untuk menyimak apa yang akan kami sampaikan di forum virtual seperti ini. Baik teman-teman, perkenalkan saya Ismail dari Universitas Muhammadiyah Makassar, akan membawakan materi yaitu Introduction to Mendeley. Ini sangat basic sebenarnya, tetapi barangkali di antara kita, di antara participants di live streaming YouTube mungkin baru mengenal atau baru ingin mengetahui terkait dengan pasti itu Mendeley. Baik, saya mungkin akan mulai share saya punya PowerPoint ya.
Kenapa? Dia tuh bisa dikatakan sehat. Kelihatan? Sudah kelihatan. Belum tampil ya? Oke. Okay. Ya, yeah. Introduction to Mendeley. Barangkali nanti akan banyak bertanya bahwa apa sih bedanya dengan reference manager yang lain? Mengapa kebanyakan ya, khususnya di Indonesia, menggunakan Mendeley sebagai reference manager atau supply chain manager? Hal ini tentunya ada beberapa alasan tentunya dari teman-teman, dan itu sangat subjektif. Sangat subjektif. Apakah dari segi kemudahan atau dari segi mungkin ada yang berbayar atau ada yang gratis. Kebetulan untuk Mendeley, apalagi untuk user biasa, itu gratis atau free. Ya. Itu sangat terjangkau. Artinya meskipun Anda tidak mengeluarkan dana, mengeluarkan uang, memiliki Mendeley itu bisa-bisa saja. Tetapi memang apabila ingin dikelola secara profesional, ada namanya Mendeley Institution, ya, Mendeley Institution. Artinya untuk Mendeley Institution itu institusi seseorang atau kelompok itu yang akan mengajukan permohonan atau mengajukan sesuatu kepada pihak Mendeley. Baik, selanjutnya ini sudah nampak pertanyaan, what is Mendeley? Nah, what is Mendeley? Nah, Mendeley is a free academic software. Kemudian dia itu cross platform, di mana bisa diaktifkan atau diinstalasi pada operating system yang dimiliki operating system dari Windows atau Macintosh atau Linux, itu semua bisa bekerja. Atau bisa juga di Android atau mobile, ya. Jadi operating system yang selama ini kita gunakan, yang kita kenal, itu bisa diinstalasikan aplikasi Mendeley. Kemudian dia juga aktif pada berbagai macam browser seperti Windows, seperti Safari, seperti Google Chrome, dan seterusnya dan sebagainya. Dan Mendeley juga bisa digunakan secara offline, ya. Tapi tentunya harus terkoneksi sebelumnya dengan internet, ya. Untuk apa? Untuk mengupdate data-data yang telah kita masukkan dari gadget kita yang lain dan ingin kita sinkronisasi dengan gadget yang lain yang kita miliki. Jadi bisa digunakan dalam bentuk desktop, bisa digunakan dalam bentuk website, dan bisa juga dalam bentuk mobile. Jadi anywhere, anytime, you bisa menggunakan Mendeley. Ya. Kemudian Mendeley juga itu bisa digunakan seperti yang saya katakan tadi, bisa digunakan secara full internet terus-menerus, atau bisa juga kita pemainnya, apalagi dengan mahasiswa mungkin ada yang terkenal dengan paket data internet, ya kapan-kapan saja diaktifkan, karena ketika itu terkoneksi terus, maka dia akan selalu mengupdate. Mengupdate apa? Apabila ada sesuatu hal yang kita update atau kita masukkan pada laptop atau komputer kita yang lain atau gadget kita yang lain. Dia akan mensinkronisasi data kita dari gadget satu ke gadget yang lain. Jadi ini sudah bisa dipahami oleh teman-teman.
Jadi kesimpulan pada poin ini adalah what is Mendeley, teman. Mendeley adalah citation manager. Kalau Anda, kalau you itu menggunakan Microsoft Word, Microsoft itu sebenarnya sudah ada bawaan untuk reference, untuk referencing. Dan itu yang membedakannya adalah ketika you menggunakan reference dari Microsoft Word, itu you harus melakukan secara manual tentunya. You harus masukkan sendiri, new citation, autornya siapa, publishernya siapa, dan seterusnya. Berbeda dengan Mendeley, Mendeley Anda bisa melakukan itu secara automatic, fully automatic, apabila Anda terkoneksi dengan internet tentunya. Dan ada penyimpanan atau storage yang disiapkan oleh Mendeley secara cuma kepada Anda dengan kapasitas tertentu. Kalau tidak salah, untuk user biasa atau non-advisor itu lumayan, sudah beberapa giga yang Anda pegang. Apabila Anda menjadi seorang advisor, tentunya kapasitas atau storage atau penyimpanan data yang Anda yang diberikan oleh Mendeley itu akan lebih besar. Oke, how does Mendeley help? Ya. Jadi sebenarnya fungsi lain dari Mendeley itu adalah Mendeley itu sebagai repository. Ya. Dasar dari apa? Makna dari repository itu adalah penyimpanan, kan, betul. Apa yang disimpan? Apakah foto-foto? Apakah video? Dan seterusnya tentu tidak berfungsi dong. Mendeley itu menyimpan referensi bahan bacaan kamu, bahan bacaan ini yang akan digunakan untuk menyusun sebuah karya tulis ini atau menyusun tulisan yang di mana kamu tidak ingin tulisan tersebut itu dianggap sebagai plagiat. Nah, reference manager memiliki fungsi seperti itu untuk mereduksi atau mencegah Anda dalam memilih atau menduplikasi sesuatu, yaitu dalam bentuk referensi, dan Anda masukkan ke dalam tulisan Anda. Dan yang lain adalah, Mendeley menjembatani seseorang untuk mendapatkan referensi yang mungkin ketika dicari secara manual di internet atau di perpustakaan, itu memakan waktu yang banyak. Tetapi dengan adanya produk seperti ini, aplikasi seperti ini, Mendeley, sebagai reference manager, namanya juga manager, mengatur fluktuasi dari referensi Anda yang akan Anda gunakan, tentunya itu sangat membantu. Anda hanya memasukkan kata kunci misalnya, atau teks misalnya, atau Anda bergabung dengan grup-grup akademisi, itu sangat mudah untuk mendapatkan referensi. Ya, jadi satu hal yang memudahkan Anda jika Anda menggunakan Mendeley. Nah, bagaimana sih Mendeley itu membantu kita? Jadi, seperti yang disampaikan tadi oleh pemateri sebelumnya, Pak Dr. Erwin, bahwa adanya kebijakan pemerintah dalam hal publikasi. Ya, dari kalangan mahasiswa, S1 itu ya skripsi, S2 itu kita namakan tesis, itu sama tesis, skripsi tesis juga, disertasi tesis juga, postdoktoral juga, atau doktoral disertasi atau tesis. Itu dengan kebijakan yang kita lihat seperti sekarang ini, referensi yang diberikan atau dianjurkan yaitu referensi yang bereputasi atau jurnal yang bereputasi, seperti jurnal yang memiliki katalog seperti PubMed, ya, dan seterusnya. Saya benarkan dulu ya, lighting saya. Lightingnya kedap-kedip. Padahal ini bukan konten horror ya. Oke, sekiling itu intermezzo. Oke. PubMed atau PLOS itu semua memiliki katalog. Jadi ketika you masuk pada katalog tersebut, ada hal yang bisa kamu dapatkan. Apakah itu referensi yang gratis atau yang berbayar. Nah,
Mendeley di sini bertugas untuk memfasilitasi itu. Dia akan menggunakan metadatanya, menggunakan kemampuannya untuk mengambil atau mengambil data-data atau referensi yang ada pada platform-platform yang ada di sana. Tentunya itu atas izin dari publisher. Apalagi kalau Mendeley ini sekarang sudah berafiliasi dengan Elsevier. Ya, berafiliasi dengan Elsevier. Dan juga untuk Scopus, itu setahu saya sih, ketika Anda menggunakan reference manager yang di mana itu dikelola secara profesional, yaitu menggunakan reference manager seperti Mendeley, itu punya nilai nilai tambah untuk publikasi. Oke. Kemudian kok bisa gratis ya? Kok bisa gratis? Mendeley itu gratis. Padahal kita punya storage, beli flash disk saja itu bayar berapa harganya. Kemudian menyewa iCloud atau penyimpanan digital ya yang tidak nampak, yang virtual itu pun biasanya berbayar. Kalau Mendeley tidak. Ya, situlah amal jariah dari Mendeley ya. Situlah yang diberikan oleh Mendeley. You penyimpanan datamu you disiapkan cloud ya, penyimpanan data virtual. Itu yang di mana Anda bisa menyimpan dan mengakses kapan saja ya. Mengakses kapan saja. Dan tentunya dengan catatan yang Anda simpan itu ya tentunya dilihat dokumen-dokumen yang scientific atau dokumen yang bisa menunjang penulisan Anda dalam menyusun sebuah ya tulis, baik itu skripsi, tesis atau disertasi. Selanjutnya, overview using Mendeley. Oke, sebelum kita lebih tahu, karena ini adalah introduction, maka saya pada kesempatan ini tidak akan terlalu jauh mengarah kepada hal teknis. Itu yang saya maksud adalah hal yang sifatnya praktikum. Tapi pada berdasarkan dari lesson plan dari advisor itu untuk introduction itu capaiannya itu key outcomes-nya itu at least you tahu function, the core function of Mendeley. Kemudian feature-feature-nya you tahu gimana. Kemudian you bisa instalasi pada gadget Anda atau pada PC Anda, personal computer atau laptop. Kemudian Anda bisa memasukkan atau adding dokumen into your library, ya, add library. Jadi you akan punya perpustakaan digital pada Mendeley. Di dunia nyata saja saya tidak punya perpustakaan Sir atau Pak. Kok Mendeley siapkan? Ya itulah Mendeley menyiapkan perpustakaan buat Anda. Di mana ya Anda harus mengisinya dong. Mengisinya gampang. Apakah Anda hanya mensinkronisasi data atau memasukkan secara manual. Itu akan kita lihat sebentar. Oke. Okay. Next adalah bagaimana membuat free account. Ya, create a free account. Nah, di mana sih kita bisa mengakses Mendeley ini? Ya, itu gampang. Anda hanya mengetik di browser Anda, mau browsernya Google Chrome, Firefox, Safari, dan seterusnya, itu Anda cukup mengetik Mendeley.com. Mendeley.com. Oke? Nah, ketika Anda membuka Mendeley.com, ketika Anda membuka Mendeley.com, maka akan muncul fitur seperti ini, yaitu sign in atau create account apabila Anda belum memiliki account. Kemudian download, yaitu apa yang di-download ya aplikasinya. Aplikasi di-download ini untuk menginstalasi
untuk menginstalasi Mendeley ke gadget Anda. Umpamanya Anda mendownload dalam pada PC Anda atau laptop Anda, maka akan diinstalasi ke dalam PC atau laptop Anda. Ya. Kemudian, bagaimana instalasinya? Apakah membutuhkan waktu yang panjang atau bagaimana? Instalasinya sangat cepat, ya. Hanya bisa jadi hanya hitungan detik, ya. Dan itu tergantung sih sebenarnya. Saya tidak bisa menafikan, tergantung dengan kemampuan dari komputer Anda. Tapi kalau saat sekarang ini untuk instalasi produk Mendeley itu tidak butuh dengan kapasitas atau spesifikasi komputer yang sangat bagaimana ya, yang luar biasa, tidak standar-standar saja. Gunakan karena Mendeley juga menyesuaikan dengan perkembangan spesifikasi komputer saat ini. Contohnya ada versi inilah, versi itu, versi itu. Anda tinggal menyesuaikan. Dan juga Mendeley bisa membaca kapasitas dari komputer Anda. Apabila itu terasa berat, maka akan diberikan penyampaian bahwa komputer Anda mungkin harus mendownload atau mengupdate seperti ini dan seterusnya. Oke. Nah, ketika Anda menginstalasi, sekali Anda menginstalasi Mendeley, ya, apa yang disebut itu Mendeley Desktop ya, Mendeley Desktop. Itu akan terpasang di layar desktop, layar PC atau laptop Anda, desktop Anda. Nah, ketika akan digunakan secara online atau menggunakan browser, itu cukup dengan mengakses Mendeley website. Ya. Nanti akan saya perlihatkan seperti apa bentukannya. Oke? Nah, di bawah itu nampak Mendeley Desktop. Mendeley Desktop seperti itu. Bisa dilihat, jadi ini bisa available untuk Windows, Mac, Linux, dengan hanya menggunakan satu account, Anda bisa mengakses juga Mendeley website atau Mendeley web for free, gratis. Oke? Okay. Selanjutnya, kita perlihatkan Mendeley Desktop. Nah, kebetulan di layar Anda ini, layar kita di sini, itu mengambil Mendeley Desktop dengan operating system Mac, ya, Macintosh, Apple. Okay. Tapi apakah beda jauh? Tidak beda jauh. Hanya beberapa penyesuaian tombol-tombol yang ada di gadget Anda. Oke. Okay. Untuk versinya, oke, okay. Di sisi kanan Anda atau di sisi kiri layar Anda, di situ tampak literature search. Ya. Apa itu? Untuk mencari sumber bacaan atau literatur. Ketika itu diklik atau diketik, maka Mendeley akan suggest atau memberikan Anda beberapa dokumen-dokumen yang bisa jadi berkesesuaian atau cocok dengan apa yang Anda cari. Jadi, Anda tetap harus membaca dong, bukan hanya sekedar menambahkan saja dokumen-dokumen tersebut ke dalam library Anda. Tidak. Tapi Anda harus melihat kesesuaiannya. Jangan sampai hanya untuk gagah-gagahan, wah, banyak isi library saya, sehingga semua Anda masukkan. Dia bidang ilmunya, contohnya pendidikan matematika. Terus, dia add semua referensi tentang astronot, ini kan tidak nyambung, ya tidak nyambung. Makanya baca juga dong, baca juga judulnya, baca lihat, ya bisa juga Anda dengan melihat authors-nya, penulisnya siapa. Mungkin kamu ngefans sama penulis seperti Jack Richard, you cari tulisan atau dokumen-dokumen terkait dengan Richard, ya oke, okay. Anda bisa dapat. Dan Mendeley suggest dari kata suggest ya menyarankan atau mensugesti Anda untuk memilih dokumen-dokumen apa yang cocok. Untuk mendapatkan suggestion dari sesuatu tentunya ada hal yang dilihat. Sama dengan Mendeley. Ketika Anda mendaftarkan diri untuk
mendaftarkan account, membuka account di Mendeley, ada yang harus Anda isi tentunya. Apa itu? Seperti interest Anda, research interest apa sih yang Anda ini inginkan atau Anda miliki, ya? Minat Anda apa? Contoh seperti saya interest saya itu tentang pengajaran, berarti tentang teaching, ya. Berarti saya memasukkan di situ teaching. Teaching apa? Mungkin teaching English. Masukkan teaching English, maka data atau proses untuk memberikan saya sugesti, dapatkan literatur, itu terkait dengan teaching English. Oke, mungkin yang teman-teman yang lain dari mathematics, tentang apa, astronomi, tentang apalagi childhood, dan seterusnya, primary school, itu Anda masukkan di situ. Semakin banyak kata kunci atau interest yang Anda masukkan, bisa jadi semakin banyak juga, semakin value yang kamu dapatkan referensi yang akan masuk di Mendeley Anda atau di desktop Anda atau bagian dari suggestion dari Mendeley. Kemudian My Library. Namanya juga library, ya. Library itu Anda bisa membuat folder-folder. Sama dengan perpustakaan itu sudah dipeta-petakan. Oh, rak di sini tentang ini filosofi, tentang di sini tentang apa jurnal, di sini tentang di sini semuanya adalah tesis atau disertasi. Sama dengan Anda membuat folder di komputer Anda secara biasanya. Di Mendeley Anda bisa membuat banyak folder, ya, bukan hanya satu. Banyak folder sesuai dengan kebutuhan Anda untuk memudahkan Anda mencari referensi berdasarkan dari. Jadi di situ disiapkan. Anda bisa buat create folder, selesai, gampang. Kemudian recently edit, ya, baru-baru ditambah, recently read, favorites, tentunya semua orang punya bacaan favorit. Anda bisa beri bintang, dikasih bahwa ini this is my favorite reference atau favorite literature, itu bisa Anda lakukan. Kemudian Anda butuh review, contoh Anda membuat sebuah kolaborasi dokumen, ada dokumen, satu dokumen, komanya, ya. Biasanya kan kita memberikan mahasiswa, kita bahas saja mahasiswa, itu diberikan dokumen kepada mereka oleh dosen. Nah, dokumen itu diminta untuk review. Nah, mahasiswa ini bisa melakukan kolaborasi dengan Mendeley. Contohnya, dia memberikan annotating atau memberikan catatan apabila dia telah membaca dan mempunyai insight atau pandangan tersendiri tentang bacaan tersebut. Nah, jadi apa yang dia pikirkan, apa yang ingin dia sarankan, idekan, itu bisa langsung dilihat oleh para teman mereka atau groupmate mereka. Kemudian My Publication, Anda punya publikasi, boleh juga dimasukkan di situ. Sama dengan saya punya account, saya masukkan publikasi saya meskipun sudah ada di tempat lain, tapi itu bisa saja di-add lagi, kemudian di-patch metadatanya, sinkronisasi, sehingga itu bisa terhubung satu sama lain. Oke, dan seterusnya, ya. Nah, di situ yang bawah-bawah itu filter by my text, itu teks-teks, ya. Artinya dokumen yang ada di sini itu, inilah kata-kata kunci atau kata-kata yang mungkin sering berulang di dalam library Anda atau di desktop Anda. Oke? Selanjutnya, nanti kita buka pertanyaan apabila masih ada yang kurang jelas. Selanjutnya adalah Mendeley website atau Mendeley web. Ketika Anda mengetik mendeley.com, maka Anda akan diarahkan untuk sign in apabila Anda telah memiliki account. Apabila belum, create account. Cara meng-create kita akan jelaskan nanti, perlihatkan step-nya. Kemudian untuk sign in bagi yang sudah memiliki account. Kunci dari sini adalah jangan lupa password.
Loh, gimana kalau lupa password? Anda bisa report ya ke Mendeley, nanti akan diberikan konfirmasi untuk mendapatkan password ulang, tentunya di generate ya. Anda bisa merubah dan seterusnya. Nah, seperti ini tampilan dari Mendeley Web. Tidak jauh beda dengan Mendeley Desktop. Mungkin ada sedikit pertanyaan seperti ini. Bagaimana jika saya bekerja dengan gadget atau komputer lain? Saya tidak menggunakan komputer saya. Contohnya, saya menggunakan komputer perpustakaan. Atau komputer siapa saja. Sedangkan PC saya atau laptop saya tinggal di tempat lain. Taruhlah di rumah. Apakah data atau referensi yang telah saya masukkan ke dalam library saya itu sinkron dengan Mendeley desktop saya di PC atau di laptop saya? Jawabannya sangat-sangat bisa. Dengan syarat, Anda perlu internet. Ya, kalau paket data, internet tidak ada, juga. Kita harus dimasukkan. Apabila kita ingin mensinkronisasi, itu harus dikoneksi dengan internet. Kemudian Anda tinggal mengklik sync atau automatic sync dari Mendeley Desktop Anda. Jadi jangan khawatir, you bisa bekerja dengan gadget apa saja. Yang penting adalah you mengingat atau menggunakan account yang sama. Ya, jangan sampai account yang berbeda tentunya tidak bisa sinkron. Maka harus dikoneksikan dengan account yang sama. Artinya Mendeley Desktop account-nya satu dan Mendeley Web account-nya satu dan sama. Maka data yang ada satu sama lain itu akan sinkron. Begitupun sebaliknya, apabila Anda mengupdate sesuatu di Mendeley Desktop, kemudian Anda membuka Mendeley website di mana saja, anywhere, data yang ada di sana akan tertransfer secara otomatis di sini. Semuanya. Ya, jadi tidak ada pengecualian apa yang hilang, apa yang tidak ada. Semua synchronize. Oke. Selanjutnya, reference and document. Organizing, setting up library. Bagaimana menyetting perpustakaan kita atau library kita? Nah, menambahkan dokumen, adding documents. Pada sudut atas, di situ ada file nantinya ya, ada file. Di file itu ada pilihan-pilihan, yaitu add files, add folder, watch folder, entry manually. Ini saya katakan tadi, memasukkan secara manual, ya, atau import. You sudah punya reference yang lain, manager yang lain, yaitu text, note, dan seterusnya. You bisa import ke dalam library kamu. Jadi ini saya pikir Mendeley memikirkan semua ini, semua celah, ya, semua celah. Setahu saya, ya, yang sampai beranggapan bahwa karena saya Mendeley advisor maka manisnya semua, ya, kata orang Makassar, manisnya semua yang dibilang. Nah, tapi terlepas daripada itu, yang saya alami dan pengalaman saya, ya, sudah semua terjawab di situ. Nah, untuk adding files, itu gampang, sama dengan menambahkan file-file yang seperti biasanya, menambahkan di aplikasi apapun itu ya, itu bisa langsung saja adding files, atau mungkin Anda sudah menyiapkan satu folder di mana di dalamnya itu adalah referensi-referensi atau dokumen-dokumen, itu bisa langsung di-add satu folder. Jadi tidak perlu lagi add file satu persatu. Kalau foldernya sudah ready, buat apa lagi adding file one by one atau satu persatu? Mending langsung saja adding folder secara keseluruhan. Oke? Kemudian watch a folder untuk melihat-lihat folder yang lain atau memasukkan secara manual. Contoh mungkin
Anda ya sedikit rajin lah begitu ya, masukkan judul, autornya siapa, publisher-nya siapa, halaman berapa, dan seterusnya. Oke, fine. Semua bisa dilakukan. Oke, ada pilihannya. Kemudian, apakah langsung terupdate atau tidak? Ya, langsung terupdate. Nah, seperti yang saya katakan tadi, saya ulang sedikit bahwa dimanapun Anda mengupdate data atau dokumen, itu akan tersinkronisasi ke tempat lain. Dimana apabila Anda menggunakan akun yang sama. Moderator, apakah masih ada waktu untuk melanjutkan? Masih ya? Oke. Finding new research. Nah, selain dari penyimpanan dokumen atau penyimpanan data, juga Mendeley itu menyiapkan untuk mencari penelitian-penelitian baru. Jadi Mendeley ini mengupdate. Jadi sistem mereka itu mengupdate secara terus-menerus. Contoh di sana, jauh di belahan bumi sana, itu lagi ngupdate atau adding documents, kemudian dia open access, sebar ke orang, maka dan juga match dengan interest kita, maka itu akan muncul di tempat Anda. Oh, si ini lagi punya tulisan tentang ini. Lu mau baca atau tidak, terserah Anda. Apalagi ya, Anda memfollow seseorang. Contoh, ada profesor dari universitas di Amerika mungkin, dan dia sangat terkenal dengan bidang atau disiplin ilmu Anda, dan Anda sangat kagum, Anda sangat hormat ke dia, menggunakan referensi dia banyak-banyak. Anda follow akunnya di Mendeley, dan setiap ada transaksi data atau updating dari dia, itu akan masuk notifikasi ke Anda. Jadi, Anda tentunya tidak ketinggalan informasi ya, sama dengan Anda punya grup WhatsApp, siapapun itu yang mengupdate sesuatu, Anda langsung lihat siapa ini. Nah, sama dengan Mendeley seperti itu. Jadi Mendeley itu sama dengan, dia juga punya sebenarnya berbasis sosial media juga sih sebenarnya, kan Anda bisa menuliskan, ngepost sesuatu di situ, membuat status dan seterusnya. Tentunya bukan yang lebay, tetapi hal yang sifatnya akademik. Saya lihat terakhir bongso, apa ya? Oke, teman-teman. Nah, seperti ini. Articles for you. Ya, Mendeley suggest. Articles for you. Oh, come on. Saya enggak cari, kok dia datang. Saya belum cari, dia datang. Mendeley men-suggest di Anda. Oi, hi man, this is a paper for you. Article for you. Tentunya, mengapa dia bisa menawarkan hal seperti itu? Karena informasi yang Anda berikan ke Mendeley, yang kamu masukkan di interest kamu. Apa sih kamu ini? Siapa sih kamu? Profil kamu apa? Maka Mendeley akan memberikan hal yang sifatnya very close ya dengan Anda. Oke? Okay? Mendeley Web Importer. Jadi ada Mendeley Desktop, Mendeley Web, Mendeley Importer. Mendeley Importer berfungsi pada berbagai browser. Ada Google Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer, dan seterusnya. Contoh begini, simpelnya ya. Ketika Anda browsing-browsing atau mencari sesuatu yang terkait dengan tulisan Anda, biasanya kan gini. Anda menyimpannya dalam bentuk bookmark, ya, bookmark. Anda tandai. Jadi kapan saja kamu mau buka, yuk buka saja bookmark. Kemudian, oh ini yang kemarin saya baca, ini yang kemarin saya akses. Mendeley sudah menyiapkan itu, guys. Jadi Anda tinggal menggunakan web importer, Anda klik itu, Anda akses itu, gunakan, maka apa yang Anda baca, apa yang Anda lihat di situ,
itu akan masuk ke dalam account Anda. Betapa mudahnya, hanya dengan klik, maka situs tersebut akan masuk referensi atau dimasuk ke dalam library Anda. Ya, jadi you buka mungkin website tentang kebijakan pemerintah, kemudian you cari referensi terkait dengan itu, seperti tadi yang dikatakan oleh materi sebelumnya, Pak Dr. Erwin Tok, itu tentang kebijakan Permendikti nomor 44 nomor tahun 2015 tentang kebijakan publikasi bagi mahasiswa. Ini Anda punya ingin ada sesuatu, ada landasan hukum atau landasan peraturan menteri dalam tulisan Anda, Anda tinggal caplok itu, ambil itu dalam melalui web importer. Oke, jadi ada banyak pilihan yang diberikan oleh Mendeley. Kemudian selanjutnya, jadi saya singkat-singkat saja ya teman-teman. Jadi tidak secara very detail, tapi apa sih yang the core of Mendeley explanation atau presentation. Nah, selanjutnya untuk sync atau synchronization. Oke. Anda ingin mensync atau mensinkronisasi dokumen Anda. Di situ sudah tersedia tombol sync. Jadi Anda ingin mensinkronisasi dari gadget 1, gadget 2, gadget 3 atau dari mana? Dari web. Anda tinggal sync di situ untuk transfer informasi atau data-data yang ada. Oke. Okay. Jadi dia diambil dari cloud ya, dari storage. Kemudian managing your library, ngatur bagaimana memanage ya, perpustakaan kita dengan Mendeley. Di situ ada ya, seperti yang saya jelaskan tadi, ada authors, ya, the title, kemudian apalagi. Ada dokumen tersedia dalam bentuk PDF atau belum ada. Ya, contohnya seperti ini. Entries with attached PDF. Berarti file ini atau dokumen ini sudah ada PDF-nya di dalam. Jadi bisa dibuka dalam PDF reader. Ya, berbeda dengan seperti ini. Ini belum punya. Ya. Belum ada masuk PDF-nya, belum attach dalam. Sehingga Anda harus mencarinya. Ya. Mencarinya pun bisa dengan mudah, dengan cara apa? Ada fitur yang Anda gunakan di bagian sana. Ya. Ini tertutup ya, sebentar kita lihat. Kemudian, ada juga dokumen yang belum terdownload. Ya. Itu juga bisa kita gunakan. Jadi ketika ada simbol seperti itu, kita bisa mendownload dokumen tersebut. Oke. Okay? Kemudian untuk memperlihatkan bahwa oh this is my favorite reading atau favorite text, itu Anda bisa memberikan tanda bintang. Itu seterusnya ya. Anda juga bisa menggunakan atau meng-create folder. Selanjutnya ini oke, okay, saya pikir tidak ada masalah dengan hal ini. Bisa membuat folder dengan name tag seperti apa. Oke. Okay. Search your documents. Nah, Anda ingin mencari dokumen, maka tinggal mengetikkan kata kunci di sini. Contoh chemistry. Atau mungkin education. Anda bisa mencari dan Mendeley akan memperlihatkan dokumen yang terkait dengan kata kunci tersebut. Di chemistry atau education akan memberikan Anda pilihan yang banyak terkait dengan kata kunci tersebut. Nah, untuk melihat yang manakah yang memiliki PDF atau dokumen yang sudah ready untuk dimiliki untuk dibaca, itu tinggal melihat simbol
daerah ini PDF ini reader ya, jadi bisa menggunakan PDF reader itu sudah ada dokumennya di dalam. Kalau yang masih kosong itu Anda perlu lagi effort yang lain, yaitu dengan cara mencari menelusuri jurnal tersebut, edisi atau volume jurnal tersebut atau bahan bacaan tersebut. Kemudian apabila itu open access atau bisa di download, maka Anda tinggal download, kemudian nanti Anda tinggal add link dokumen terkait dengan judul atau tulisan yang ada di library Anda. Jadi semua ada solusi atau semua ada pilihannya. Kemudian selanjutnya adalah sama dengan search your document ya, seperti ini yang saya maksud tadi. Di details di situ ada judul, kemudian ada penulisnya, kemudian ada Anda bisa melihat katalognya. Ya, jurnalnya siapa, publikasi siapa, tahun berapa dan halaman berapa, dan ada abstraknya, teksnya dan seterusnya. Ini Anda bisa lengkapi nanti. Anda bisa lengkapi. Nah, ini apabila telah memiliki PDF atau file PDF. Ini bisa. Ini langsung tertulis di dalam. Nah, apabila Anda ingin memasukkan secara manual ya seperti ini, Anda harus mengisi publication-nya siapa, tahun berapa, page halaman berapa dan seterusnya. Nah, dengan cara mensinkronisasi atau adding secara auto, masukkan saja dengan dalam bentuk dokumen, itu akan terbaca secara langsung meskipun ada beberapa bagian yang masih kosong. Contoh seperti ini ya. Ya, publisher-nya siapa? City di mana, kota di mana. Biasanya kan ada juga jurnal yang tidak masukkan city-nya di mana dan type of work-nya apa. Itu. Nah, untuk checking duplicates. Untuk mengecek apakah folder tersebut, apakah file tersebut itu terduplikasi atau biasanya kan dalam library itu kan baik itu secara manual maupun secara otomatis itu biasanya ada yang berulang. Ya. Untuk melihat itu Anda bisa langsung mengklik check for duplicates. Nah, seperti ini yang tampil di depan teman-teman semua. Di situ ada tiga. Ya, ada tiga file yang sama, judul dan author yang sama. Maka Anda boleh mengecek yang mana sih yang akan saya buang atau yang mana yang akan saya simpan. Yang disimpan itu tentunya yang sudah full ininya ya, daripada kita maaf, daripada kita mengisi lagi, lebih baik memilih yang sudah terisi full di situ. Jadi menghindari untuk penyimpanan data yang double, itu Anda bisa mengecek check for duplicates. Oke. Okay. Highlight and annotate documents. Nah, ini yang saya singgung tadi sebelumnya bahwa Mendeley itu mengenal namanya collaboration. Kerjasama berkolaborasi. Anda bisa membagikan atau share dokumen dan dikerjakan secara sama-sama. Ya. Dengan cara ya, dengan memberikan komentar, memberikan tanggapan pada dokumen tersebut. Contoh dokumen seperti ini. New Horizons. Oke. Okay. Nah, fitur dari Mendeley itu sendiri untuk PDF viewer dia itu tidak jauh beda dengan PDF reader yang lain yang sering kita gunakan, contoh Adobe dan Nitro PDF dan seterusnya. Itu dia juga memiliki fungsi-fungsi yang hampir sama. Dia punya highlights, notes, select, copy paste, rotate, zoom dan seterusnya. Nah, seperti ini. Contoh, saya men-stick atau meng-highlight kata tersebut atau kalimat tersebut.
dengan memberikan catatan tentunya. Ya, catatan tersebut itu akan tersimpan, ya, itu akan tersimpan dalam dokumen tersebut. Jadi, apakah ketika Anda menutup atau sign out dari akun Anda atau menutup Mendeley desktop Anda, apakah catatan Anda hilang? Tidak, tentunya itu akan tersimpan di situ, akan tertanam di situ. Dan apakah bisa dihilangkan? Bisa dengan cara mengklik kolom atau mengklik tanda silang tersebut, hapus komentar Anda, maka akan hilang. Nah, itu tergantung dari Anda apakah ingin menyimpan catatan itu atau tidak. Silakan. Kemudian bagaimana mensitasi? Jadi using the Mendeley Citation plugin. Seperti ini. Pada Mendeley Desktop di situ disiapkan install web importer, install Microsoft Word plugin atau install LibreOffice plugin. Untuk menginstalasi web importer, Anda tinggal klik install, kemudian install Microsoft Word plugin, itu tinggal Anda klik install Microsoft Word plugin. Terus install LibreOffice plugin Microsoft Word plugin Anda install, maka nanti akan muncul di Microsoft Anda. Muncul di Microsoft Anda itu reference pada fitur reference, maka akan berdampingan dengan reference bawaan dari Microsoft Word dengan reference yang dari yang ada atau yang dari Mendeley itu sendiri. Jadi Anda bisa menggunakan reference bawaan dari Microsoft Word dan juga menggunakan punya dengan alasan atau dengan fungsi yang hampir sama, tetapi yang memudahkan itu ya tentunya yang dikelola secara tersendiri. Memang khusus Mendeley mengelola hal seperti itu, sehingga Anda prefer memilih menggunakan Mendeley reference, ya, plugins-nya. Nah, seperti ini. Untuk generate in-text citation in Word. Jadi Anda menginsert citasi, Anda bisa langsung menginsert citasi dalam dokumen Anda. Ya, umpamanya Anda sedang menulis sesuatu, Anda ingin memasukkan citasi, maka tinggal memilih dokumen yang ingin Anda citasi, kemudian melakukan inserting. Dan itu sangat mudah dan sangat cepat. Nah, hampir sama sih sebenarnya dengan insert citation dengan Microsoft Word, tetapi bawaan dari Microsoft Office, Windows ya. Bawaan dari Microsoft Office ya. Situ memang sudah tersedia. Nah, saya kembali ulangi bahwa memang Mendeley khusus untuk mengerjakan seperti ini, sehingga tentunya dia lebih spesifik, lebih fungsional ketimbang dengan bawaan sesuatu. Nah, merging citation, contoh seperti ini. Ingin menggabungkan, itu tinggal Anda merge di situ tersedia merge citation. Contoh Bowdoin 1986, Ingold 1940. Kemudian dia terpisah dalam tanda kurung. Ya, kemudian Anda ingin menggabungkan, maka Anda bisa merge citation-nya. Oke. Nah, insert by bibliography. Ya, biasanya kan kalau Anda telah memasukkan semua citasi ke dalam tulisan Anda, kemudian Anda ingin menyelesaikan atau menutup tulisan Anda. Daripada Anda mengetik secara manual, ya, mengetik kembali secara manual referensi Anda yang telah Anda gunakan, maka itu akan memakan waktu dan belum tentu valid. Dengan menggunakan fitur Insert Bibliography, Anda tinggal one click, semua akan tersusun rapi.
tersusun rapi dengan memilih style yang Anda ingin gunakan. Contoh, kalau yang lagi booming di yang sering digunakan oleh saya yaitu APA, ya, saya akan menggunakan APA style. Nah, ketika saya insert di dokumen saya, maka yang akan muncul seperti itu, ya, sesuai dengan style yang saya pilih. Jadi sangat memudahkan Anda untuk apakah ini valid atau tidak referensi yang saya gunakan, apakah sudah cocok dengan yang telah saya sitasi atau tidak sesuai dengan format yang sudah standar, bahkan itu sudah terstandar internasional. Nah, kalau seperti ini tampilannya akan terlihat looks very professional, kemudian sesuai standar dan tidak merepotkan. Jadi hanya Anda mengklik sesuatu, insert, edit citation dan seterusnya, atau merging. Nah, Anda sudah mendapatkan hasil seperti ini. Kemudian teman-teman, ya, tentunya yang sudah menggunakan menjelaskan secara menyeluruh in one time, secara teknis maupun secara detail terkait dengan fitur-fitur yang ada di Mendeley. Oke, seperti ini pemilihan sitasinya. Anda boleh memilih di situ. Pak, mirip ya dengan Microsoft Word reference ya, mirip. Sorry. Oke, collaborate. Ini yang saya singgung tadi. Sharing reference, create groups, share documents. Very easy. You buat, you create new group. Oke, okay. New group. Contoh di FKIP ini, di institusi kami, kami sudah membuat Mendeley group. Mendeley. Bukan cuma untuk Mendeley, mungkin si para dosen yang mengajarkan mungkin mata kuliah tertentu, kemudian oke, okay. Lanjut. Terputus ya? Maaf. Ya, mungkin koneksi Pak Ismail mungkin ya sementara diperbaiki. Ya, sudah kembali. Silakan Pak Ismail. Ya, unstable. Malum mau libur. Jadi ya, masih unstable kayaknya ya. Ya, jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di YouTube, seperti yang telah kita sampaikan tadi, bahwa akan dijawab setelah ketiga pembicara selesai membahas materi. Dan sepertinya ada beberapa pertanyaan yang sudah terjawab juga secara tidak langsung ya di dalam materi ini. Ya, jadi koneksi yang masih kurang stabil mungkin untuk pemateri kedua Pak Ismail, tapi saya pikir sejauh ini materi yang dibawakan mengenai pengenalan cara
pengoperasian Mendeley ini sangat jelas saya pikir ya tadi, mungkin sampai ke kolaborasi tadi, join and collaboration yang terakhir, mungkin tidak masalah sambil kita menunggu, kita bisa skip dulu ke pemateri ketiga kita. Tidak masalah untuk Pak Ismail, mungkin sebentar kita bisa lanjutkan lagi atau bagaimana, mungkin sambil menjawab pertanyaan Pak Ismail bisa langsung melanjutkan ke materi yang berikutnya yang belum dibahas tadi, yaitu join and collaboration. Nah, untuk pembicara ketiga kita, kita persilakan Pak Abdul Rajab ya, untuk membawakan materi lanjutan dari pengoperasian Mendeley tersebut. Kepada Pak Rajab, Abdul Rajab, kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Unsuri Saputra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Abdul Rajab, salah satu dosen dari Universitas Muhammadiyah Makassar yang bertugas di Fakultas Guru dan Ilmu Pendidikan. Saya adalah salah satu Mendeley Special juga bersama dengan Pak Ismail Sangkala. Sebenarnya di Universitas Makassar yang saya ketahui Mendeley Special itu ada. Oke. Okay. Bagaimana Pak Ismail? Lanjutkan dulu Pak Ismail. Oh iya, Pak Ismail sudah ada. Mungkin tidak masalah, kita selesaikan Pak Ismail dulu materinya. Silakan Pak. Sudah stabil ya? Sudah stabil ya? Baik, silakan. Berapa menit Pak Ongso? Ya, 5-7 menit lagi Pak Ismail. Silakan. Oke, oke. Sudah hampir kelar. Oke. Terima kasih. Nampak ya. Oke, saya lanjut di sini saja. Di private group. Ya. Ini kita sudah pindah. Kita mau buat publik secara publik itu invite only atau private. Contoh kita buat private. Mahasiswa bimbingan kita mungkin ya, atau skripsi atau mahasiswa yang ingin membuat median akademik dengan teman-temannya, boleh saja dengan menggunakan fasilitas Mendeley. Anda buat grup di dalam, kemudian Anda masukkan semua referensi. Contoh si A, si punya referensi ini loh. Masukkan saja ke dalam Mendeley. Si B mempunyai referensi ini, masukkan saja. Nah, nanti akan muncul di library Anda atau di grup Anda itu. Kemudian, contoh seperti ini. Memberikan catatan. Tadi annotating ya. Kemudian memberikan catatan, memberikan review, pandangan dia terkait dengan bacaan di situ. Jadi siapapun yang berkomentar akan berbeda warna. Jadi oh si A ini komentarnya apa? Ya bisa lihat. Si B ini komentarnya apa dan si C ini komentarnya apa. Jadi collaborate with your research groupmate atau classmate itu bisa sekali di sini. You bisa sharing full text documents, kemudian share highlights and annotation, oke? Okay? Ya. Terus, ini juga yang saya katakan tadi bahwa Mendeley itu bisa dikatakan juga sebagai sosial media karena you bisa follow orang, bisa unfollow orang, bisa buat status, bisa buat postingan dan seterusnya. You bisa join di grup. Mengapa perlu untuk join di grup? Karena tentunya kita ingin mencari networks. Networks itu penting, apalagi dalam era sekarang ini. Era networking dan era collaborating itu sangat menunjang karir kita. Kalau tidak punya network jaringan atau tidak punya teman yang sosial, ya agak susah juga. Nah, sedangkan untuk apalagi terkait dengan penelitian ya harus berkaitan dengan orang-orang lain atau pihak lain gitu tentunya. Mengapa penting untuk bergabung dengan grup? Bisa jadi kita ingin menanyakan sesuatu dan di grup itu bisa dikatakan sekian persen itu sangat expert atau orang yang memang
punya apa hal akademik. Mengapa dia? Jadi memang orang join di Mendeley itu, membuat akun Mendeley itu memang orang niat. Niat ya. Niat apa? Niat untuk mungkin membuat sebuah riset atau membuat publikasi dan seterusnya. Tadi ya, gabungkan itu. Kepentingan itu yang akan kita bawa di sini. Oke? Contohnya seperti ini. Saya follow Mr. David Neal, seorang profesor. Nah, ketika saya follow, maka dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Pak Mr. David yang diupload dan seterusnya akan masuk ke dalam notifikasi saya. Dan keuntungan seperti itu yang kita bisa dapatkan, karena kita tidak perlu mencari, atau mungkin kita sudah lupa, tapi karena kita mengikuti seseorang dalam hal publikasi, maka itu akan kita dapatkan secara otomatis. Okay? Nah, di sini adalah showcase your publication. Ya, di sini juga Anda diajarkan untuk sesuatu. Sesuai dengan materi Pak Rajab nantinya ya, publish or perish. Ya, you publish, you publikasi atau itu tidak ada gunanya, musnah atau tidak diingat sama sekali. Maka apapun itu sebaiknya kita publikasikan. Tentunya hal yang memberikan kontribusi kepada disiplin ilmu kita atau dunia pendidikan atau kepada siapa saja. Kita bisa mempublish di situ publikasi. Oke. Jadi tidak usah tidak pede, pede saja masukkan itu, apapun itu yang menjadi tulisan. Yang penting itu original dari Anda, ya. Discover new research recommendation and impact. Anda bisa mencari katalog, di situ mengenali literature search, kemudian mendapatkan konteksnya. Ini yang saya sampaikan tadi, bahwa apabila ada tanda seperti ini, itu bisa di-download. See a download icon, maka itu available untuk di-download. Secara online, Anda mencari katalog, baik itu di Science Direct, Scopus, PubMed, Close, dan seterusnya, Anda bisa cari di sini. Saya kemarin dapat cari katalog, cari dokumen, atau referensi, saya dapat banyak dari Porsidia, atau ya, beberapa jurnal atau publisher yang lumayan terkenal lah, lumayan bonafit lah, khususnya di Indonesia itu sering melihat itu. Quickly add new research, you punya lihat itu, you tinggal add to library. Contoh, oh ini match dengan disiplin saya, interest saya di sini, penelitian saya reverse ke sini. Tinggal teman-teman tinggal add to library. Kemudian get to full text journal, bisa juga dia akan disampaikan atau dilinkkan kepada jurnal tersebut. Nah, untuk memilih, saya berikan sedikit tips untuk memilih, karena ini kan ribuan bahkan jutaan dokumen yang ada di sini, maka pilihlah referensi yang mungkin banyak citasi dan banyak yang aduh, sebentar nggak masuk, mas di situ masih di, ah? Aman je leh. Ya, okay. Sepertinya jaringan Pak Ismail unstable ya. Kita tunggu sekitar 5 menit. Okay, jadi mungkin sambil menunggu jaringan Pak Ismail kembali. Oke, sudah kembali. Silakan. Oh, maaf. Ya, silakan Pak. Silakan. Oke, saya pikir sudah ini ya. Itu tadi hampir penutup. Sudah penutup.
apabila karena ini mungkin waktu sudah tidak cukup untuk tapi mungkin saya akan perlihatkan sedikit ya untuk bagaimana tampilan dari website mendeley.com itu sendiri, kemudian profiles, contoh profil dari Mendeley itu sendiri, dan seterusnya. Saya perlihatkan ya. Dengan ini. Nah. Masuk di mendeley.com ya. mendeley.com. Nah, ini akun saya. Halo. Ya. Terlihat. Ah, untuk menilai. Okay. Saya ingin create. Kemudian untuk mendownload, silakan saja langsung didownload. Ya. Apabila Anda punya sudah mempunyai account, okay, no problem. Create. Okay. Coba kita buka. Kita membuka dengan nah, ini kita membuka dengan email yang lain. Contoh ini. Nah, sini sudah masuk Ismail, saya masukkan email saya sebagai tester dan saya masukkan email name saja passwordnya. Nah, ini diisi penuh, kemudian register. Ya, register. Sebenarnya sudah banyak tutorial untuk membuat akun Mendeley. Jadi di database Mendeley database Mendeley itu lebih baik kita menonton video tutorial pembuatan dari akun Mendeley itu sendiri. Nah, khusus saya ingin menyampaikan bahwa khusus untuk education itu dalam pilihan dari disiplin dari Mendeley. Nah, di situ kan di dalamnya ada beberapa pilihan, ya. Tetapi untuk education saya tidak mendapatkan, apalagi dengan disiplin saya yaitu pendidikan bahasa Inggris itu tidak ada sama sekali. Maka pilihlah yang serumpun atau dalam cakupan disiplin tersebut. Contoh seperti ini, bahasa mungkin ya, bahasa Inggris itu ilmu apa? Itu humaniora mungkin ya.
Kemudian pendidikan, education, apa sih itu? Mungkin pedagogi atau philosophy of education atau filosofi di situ ada. Inilah di situ. Apakah itu bermasalah? Apakah itu berpengaruh? Sebenarnya berpengaruh ketika Anda ingin, ketika Mendeley ingin mensuggest Anda sebuah artikel. Tapi pilihlah yang paling terdekat dengan disiplin Anda. Itu saran saya. Nah, untuk registrasi itu sangat teknis. Anda bisa paham sendiri. Tetapi yang saya tekankan di situ adalah pemilihan disiplin. Ya, bidang Anda apa. Oke? Saya pikir itu. Dan juga ini waktu tidak mencukupi lagi untuk memberikan hal teknis kepada teman-teman. Live streaming, YouTube. Nanti akan di... Mungkin ada tambahan dari pemateri selanjutnya, Pak Rajat sebagai Mendeley Professor juga. Meskipun dia akan membawakan aplikasi yang lain, tetapi berkorelasi dengan Mendeley itu sendiri. Saya pikir cukup, Pak Wongso Adi Saputra. Ya. Sampai di sini saja dulu. Dan terima kasih teman-teman yang sudah memberikan komentar, memberikan tanggapan di kolom chat YouTube streaming milik dari Daengkoro. Daengkoro. Oke, terima kasih. Senang bisa komunikasi virtual dengan Anda. Silakan Pak Wongso. Terima kasih Pak Ismail Sangkala, Advisor Mendeley. Jadi tadi pengenalan mengenai Mendeley, saya pikir itu sudah dari A to Z, jadi tidak kagok lagi nanti kalau kita memulai untuk apalagi yang baru mau menggunakan Mendeley, sudah bisa tahu saya pikirnya, mulai dari aplikasi dan lain-lain feature-feature yang ada di Mendeley. Nah, kita berpindah ke pemateri selanjutnya, Pak Abdul Rajab, yang akan meng-cover materi-materi yang mungkin tadi belum dijelaskan oleh Pak Ismail Sangkala. Berikutnya nanti tidak masalah juga kalau misalkan, karena saya pikir kita butuh seharian ya kalau jadi kita... dua feature secara detail dan untuk yang berikutnya nanti mungkin tidak masalah kita bikin seri keduanya ya untuk Mendeley. Baik, silakan Pak Abdul Rajab untuk pemateri ketiga kami persilakan dengan hormat. Oke, terima kasih Pak Wongso Adi Saputra untuk perkenalkan, nama saya Abdul Rajab. Saya adalah salah satu Mendeley Advisor bersama dengan Pak Ismail. Saya juga adalah salah satu dosen di Universitas Muhammadiyah Makassar yang bertugas di Fakultas Guruan dan Ilmu Pendidikan. Sebenarnya materi yang ingin saya sampaikan di sini sangat simpel, yaitu Keris. Tetapi sebelum saya masuk di publish or Keris, mungkin saya akan menambahkan sedikit materi yang disampaikan oleh pemateri kedua dari Pak Ismail Sangkala terkait dengan bagaimana Mendeley. Cara saya oleh Pak Ismail itu sudah jadi, tapi akan menemukan sedikit. Bagaimana sih cara mensitasi menggunakan aplikasi Mendeley tersebut? Oke, saya lanjutkan kembali.
Ini saya buka Mendeley desktop saya. Misalnya saya akan mencoba mensitasi artikel dari anggap terkait dengan blended learning. Ini ada beberapa artikel yang sudah saya simpan di Mendeley desktop saya. Saya coba buka satu. Oke, contohnya ini ada satu artikel ini yang sudah saya buka. Oke, misalnya saya ngambil di sini beberapa statement ya. Assalamualaikum. Ada kunci tadi? Iya. Oh, iya. Coba saya pastikan di sini. Misalnya pada yang saya kutip ini atau yang saya citasi ini, saya ingin memasukkan nama penulisnya atau mensitasi. Saya langsung masuk di reference, pilih insert citation, go to Mendeley, pilih site ada sini. Oke. Ini akan secara otomatis muncul di Microsoft Word. Jika kita ingin menampilkan bibliografinya atau referensinya, saya contohkan ya. Oke. Setelah ini, letakkan kursornya pas di bawah referensis. Baru pilih ini, insert bibliografi. Oke, seperti ini. Saya lanjutkan lagi ke citasi yang kedua. Kalau masih ada yang ingin tambahkan, saya buka lagi Mendeley ya. Misalnya ini. Misalnya saya ambil ini sampai di sini, saya kopikan. Masuk lagi di insert citation seperti ini. Jadi ketika kita menggunakan Mendeley reference di sini, itu bisa dipastikan apa yang kita citasi masukkan di konten atau isi itu otomatis akan muncul juga di reference atau bibliografi. Jadi bisa dipastikan isi dan daftar pustaka atau bibliografi itu akan sinkron di isi dan referensi atau bibliografi. Ini kalau teknik citasi di akhir ya. Kalau teknik citasi di awal itu kita butuh yang mengedit manual. Contohnya seperti ini. Misalnya, saya buka lagi Mendeley. Oh. Mungkin ini ya.
Coba saya ambil ini. Usernya diletakkan di awal ya, baru masuk lagi insert citation. Oke, ini kalau citasi di awal, tapi jadi kita butuh yang namanya mengedit dulu, mengedit manual. Seperti ini ya. Di sini 3, 1, 2, 3. Di referensinya juga 3. Oke, saya kira cukup untuk tambahan saya untuk Pak Ismail ya. Sekarang saya akan mencoba menjelaskan bagaimana sih penggunaan dari aplikasi Publish or Perish. Mungkin teman-teman atau Bapak Ibu sudah ada yang pernah menggunakan Publish or Perish. Publish or Perish itu sendiri adalah salah satu aplikasi yang bisa digunakan untuk cara cepat bagaimana mengumpulkan metadata dari Google Scholar, dari Crossref, dari Microsoft Academic, dari Scopus. Tapi saya kira yang paling dibutuhkan mungkin teman-teman atau Bapak Ibu ya mungkin Scopus ya, karena hampir semua orang sekarang ya, apalagi yang bergelut di dunia pendidikan, apalagi yang sementara lanjut sekolah master maupun S3, itu pasti sangat kenal yang namanya Scopus. Penggunaan publish or perish itu sendiri sangat simpel ya. Kita ketik saja di Google ya, publish or perish. Ini muncul sini. Silakan diklik saja ini. Seperti ini tampilannya, publish or perish. Silakan Bapak Ibu download ya, baru install di laptopnya. Kalau yang menggunakan Windows silakan pilih yang ini, kalau yang menggunakan Mac silakan pilih yang ini. Coba saya download ya ini. Oke, saya terdapat selalu di sini. Ini silakan diklik dua kali saja langsung. Baru yes dan next. Saya tidak lanjutkan untuk instalasinya karena saya sudah install di laptop saya. Sekarang saya buka Publish or Perish ya. Seperti ini tampilannya. Publish or Perish. Oke, misalnya saya
ingin mencari artikel di Crossref. Silakan pilih ini ya. Mungkin di misalnya keywordnya terkait dengan anggaplah listening. Saya mau dari tahun 2018 sampai 2020. Search. Ini secara otomatis. Ini satu kali ketikan keywordnya muncul puluhan sampai ratusan artikel dari Crossref. Metadata ini kita bisa masukkan di Mendeley Desktop. Caranya dulu bisa Ctrl A ya. Baru klik kanan. Ini step result di sini. Saya sarankan untuk memilih asterisk ya, supaya bisa dibaca oleh Mendeley. Oke, saya save. Misalnya saya simpan di desktop ya. Ini nama filenya ya. Ini tadi yang saya save tadi dari publisher Ferris. Saya coba untuk memasukkan di Mendeley ya. Oke, saya masuk di Mendeley Desktop. Saya buat dulu foldernya ya. Mungkin di sini. Oh. Nah, terkait dengan listening. Tuliskan di sini nama foldernya. Saya klik kanan di sini, baru add files. Saya pilih tadi yang ini yang saya save tadi. Oke, sementara mengimport masuk di Mendeley Desktop. Seperti ini tampilan metadata dari publish or perish yang saya masukkan baru-baru ini. Jadi dengan adanya publish or perish ini, kita tidak susah-susah lagi men-tracking jurnal-jurnal yang ada. Karena kita, soalnya fungsinya ini ya bisa dibilang mirip-mirip dengan ResearchGate, Academia, ScienceDirect. Cuma dengan publish or perish ini, kita cuma menggunakan satu aplikasi, kita bisa men-tracking di Crossref, di Google Scholar, di Microsoft Academic, dan Scopus. Kalau Web of Science, saya tidak praktikkan di sini karena sepengetahuan Web of Science itu, kita bisa mengakses jurnalnya ketika institusi atau kampus di mana kita bertugas itu sudah berlangganan atau bekerja sama dengan Web of Science. Ini data dari Crossref ya. Sekarang saya cobakan di Google Scholar. Caranya sama. Di sini terkait dengan mungkin blended learning ya. Tahunnya di sini tersalah mungkin dari 2019 sampai 2020. Oke, saya searching lagi.
lupa itu. Ya. Oke. Freeze ya. Oke. Ya, jadi sementara oke, mungkin lagi freeze di situ Pak Rajabnya. Mungkin ada masalah dengan koneksi juga yang unstable. Oke, jadi dari materi yang sudah dibawakan tadi di awal tadi oleh Pak Erwinto, kemudian materi kedua oleh Pak Ismail Sangkala, dan juga materi ketiga oleh Pak Abdul Rajab mengenai Mendeley dan juga Publish or Perish. Nah, dari kolom komen di YouTube streaming, kita sudah lihat ada beberapa pertanyaan yang muncul di sana. Yang beberapa sebenarnya sudah dijawab juga ya oleh sebenarnya Mendeley Advisor juga yang ikut join di sini. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah bantu jawab. Tapi tidak masalah kalau mungkin pemateri sebentar memberi jawaban tambahan akan lebih bagus lagi. Ya, ya Pak Rajab sudah kembali ya on air ya. Silakan okay. Pak Rajab lanjutkan. Oke okay, Pak Wonswadi, saya lanjutkan lagi ya. Ini sementara proses ya dari publisher Paris. Dari keyword yang saya ketikkan tadi terkait dengan blended learning itu, ini akan disertin sekitar 380 ya. Oke, ini saya cancel saja ya. Ini beberapa yang saya sudah setting tadi di Publish of Paris. Ini cara save-nya atau import-nya ke Mendeley sama seperti yang pertama tadi dari Crossref, yaitu klik baru Ctrl A, baru klik kanan, baru pilih Save Result. Tapi saya sarankan untuk menggunakan ASVIS ya. Ini yang paling mudah dibaca oleh Mendeley. Ini dari Google Scholar ya. Sekarang saya contohkan yang dari Microsoft Academic. Oke, caranya sama. Caranya di sini reading. Nanti saya ambil 2019 sampai 2010. Oke, saya lanjut lagi. Sementara proses ya. Ini tergantung juga dari kecepatan internet juga supaya trackingnya atau pencariannya cepat. Jadi Bapak Ibu atau teman-teman yang ingin mencari artikel, ya cukup menggunakan Publish of Paris, ya Bapak Ibu atau teman-teman bisa mendapatkan dari Google Scholar, dari Crossref, dari Microsoft Academic, dan dari Scopus itu sendiri. Ini yang dari Microsoft Academic. Metadata ini cara importnya sama seperti yang dua tadi. Sekarang saya cobakan yang terakhir ya, yang Scopus itu sendiri. Mungkin teman-teman banyak kesusahan dalam mencari artikel di Scopus. Oke, di sini di Publisher Paris saya pilih Scopus. Oke, saya klikkan lagi keywordnya di sini. Mungkin saya pilih deep learning ya. 2019 sampai 2020. Bisa juga terserah Bapak Ibu atau teman-teman mau ambil dari tahun, mulai dari tahun berapa. Saya ambilnya yang terbaru saja 2019 sampai 2020. Bisa search lagi.
Oke. Ini adalah beberapa artikel dari Scopus ya. Oke, cara simpannya atau importnya ke Mendeley. Mudah ya, sama seperti tadi. Ini coba save ya. Oke, coba di sini. Saya masuk lagi di Mendeley. Saya dibuat lagi. Oh. Learning ya. Ini. Oke, klik kanan di sini. Ini yang tadi ya, yang dari Scopus. Oke. Ini. Ini semua metadata yang dari publish or perish. Tapi Bapak Ibu atau teman-teman perlu ketahui, yang namanya metadata itu berarti file PDF-nya belum ada tersave di Mendeley. Jadi kita masih perlu tracking ulang atau perlu mendownload ulang file PDF-nya dari penyedia jurnal tersebut atau penyedia artikel tersebut. Oke, ini semua file dari Scopus. Yang tadi listening ini yang dari pernyataan dari Google Scholar ini. Ambil. Saya tidak demo ke yang Web of Science karena saya tidak mempunyai akses untuk masuk di Web of Science. Oke, saya kira itu Pak Adi Wongso Adi Saputra. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Saya pikir sangat lengkap ya materi kita untuk penulisan karya ilmiah. Artikel dan penggunaan Mendeley aplikasi dan juga publish or perish ini saling melengkapi ya. Jadi dari apa yang saya telah tangkap dari penjelasan ketiga pemateri kita, dari Pak Arwinto, dari Pak Ismail, dan dari Pak Abdul Rajab, semuanya sebenarnya sangat berguna untuk rekan-rekan sekalian yang saat ini sedang melanjutkan studi atau sedang melakukan penelitian, memang pasti membutuhkan banyak referensi yang perlu disitasi di karya ilmiah, karya tulis ataupun artikel yang akan dipublish atau terbitkan nantinya. Nah, baik, kita ini wow, 2 jam ya. Nah, jadi mungkin pertanyaan kita buka 3, kita pilih 3 saja ya dari di yang sudah ada di kolom komen di live streaming kita. Saya pilih yang mungkin belum terjawab ya. Ya, jadi di situ kita lihat ada dari ya yang dari Pak Dedi Aprianto ya. Ya, ini pertanyaan untuk Pak Erwinto ya. Pak Erwinto apa masih ada? Siap. Join dengan kita? Oh ya. Oke. Pak Erwinto, ini pertanyaan dari Dedi Aprianto mengenai bagaimana cara kita tahu bahwa jurnal terindeks internasional bereputasi. Dan apakah jurnal yang Sinta bisa dikatakan sebagai jurnal internasional? Ya, silakan Pak Erwinto. Oke, tunggu dulu ya. Tunggu dulu sebentar sekali ya. Sip. Silakan. Ya, mungkin bukan cuman Pak Arwinto juga yang bisa jawab ini, boleh pemateri yang lainnya juga tidak masalah karena saya pikir semuanya punya kredibilitas untuk menjawab pertanyaan dari Pak Dedi Aprianto ini ya. Jadi, sambil menunggu ya sudah ada, silakan. Tunggu dulu, jadi ada aturan terbaru ya, jadi saya buka aturan terbaru langsung nanti saya tayangkan. Okay. Karena kita kan memang berbicara mengenai jurnal internasional ini ada syarat-syarat khusus. Apalagi kalau di Indonesia seperti yang masuk kategori jurnal internasional. Tunggu dulu ya, saya ada yang saya tayangkan. Tunggu dulu. Dokumen.
Tulis harga. Tunggu dulu. Pak Rajab? Siap. Masih dengar apa? Moderator? Halo moderator? Iya, silakan Pak, silakan Pak Rwinto. Tunggu dulu sebentar sekali. Iya. Videonya mungkin dinyalakan mungkin Pak Rwinto. Oh ya, sudah muncul. Oke, sip. Sudah kelihatan ya? Oke. Belum ya, belum muncul ya. Udah kelihatan ya? Oke, sip. Sip. Oke. Tetap jaketnya itu, Pak. Oh, siap. Ini ada Permendiknas. Ini sebenarnya sih ada revisi terbaru, tetapi saya tadi cari di file saya, belum saya temukan ya, karena jangan sampai memakan waktu lama. Jadi, kriteria jurnal bereputasi internasional ini Permendiknas nomor 22 tahun 2011 tentang terbitan berkala, yaitu pertama ditulis dalam salah satu bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Itu mungkin kita ketahui bahwa bahasa Inggris ya, jadi syarat utama itu ya harus berbahasa Inggris untuk masuk kategori jurnal internasional. Kedua, memuat artikel yang berisi sumbangan nyata bagi kemajuan, ini mungkin hal umum. Terus penerbitan dikelola secara terbuka dengan melibatkan dewan penyunting dari berbagai penjuru dunia. Jadi intinya bahwa saya juga memiliki jurnal internasional. Alhamdulillah ya, ini ada jurnal internasional namanya IJORER. Memang kemarin sempat diskusi dengan Prof. Budi Jatmiko. Jadi Prof. Budi Jatmiko ini adalah salah satu editor chief di IJORER ya. Beliau yang mengepalai untuk jurnal IA Education, khususnya jurnal internasional IJORER. Jadi memang ada beberapa syarat khusus. Pertama itu tadi berbahasa Inggris. Yang kedua juga untuk reviewernya itu juga harus dari berbagai beberapa negara. Sehingga memang ini masuk kategori jurnal internasional. Terus yang keempat, penyusun artikel merupakan pakar berspesialisasi yang berasal dari berbagai negara, dilanggang oleh berbagai lembaga atau pakar, terliput dalam daftar indeks yang terbitkan oleh lembaga pemerintah bertaraf internasional. Jadi setiap negara itu berbeda perspektif untuk mengatakan ini masuk kategori jurnal internasional, tetapi memang pada umumnya tadi yang pertama itu bahasa, harus bahasa Inggris, yang kedua reviewernya juga harus dari berbagai negara, yang ketiga juga ada indeksin yang memang yang bereputasi yang membuat jurnal ini dikatakan jurnal internasional. Yang tadi ya mungkin ada yang pertama, kalaupun yang pada umumnya itu yang biasa yang namanya Copernicus, alhamdulillah IJORER ini sudah terindeks Copernicus. Tapi kalau mungkin yang levelnya lebih tinggi itu jurnal Scopus dan ada jurnal Thomson ya, di indeks itu juga salah satu indexing yang juga agak tinggi levelnya. Jadi intinya berbicara mengenai level indexing itu tergantung dari yang menetapkan aturan apakah ini masuk jurnal internasional atau tidak. Tetapi di sisi lain pada umumnya intinya bahwa yang tadi syarat-syarat utamanya itu ya memang indexing yang paling penting, diakui oleh beberapa indeksin yang tadi salah satunya itu Copernicus, Scopus, dan WOS misalnya yang lebih tinggi lagi levelnya. Terus ya itu sih sebenarnya ini juga ada tahun 2014 menurut pedoman operasional kenaikan pangkat jabatan akademi dosen 2014, jurnal internasional adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama itu tadi karya ilmiah yang diterbitkan dulu memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan.
memiliki ISSN, ditulis menggunakan bahasa resmi PBB, Inggris, Prancis, Rusia, Spanyol, dan Tiongkok. Seperti itu. Keempat, memiliki terbitan versi online, dewan redaksi juga tadi dari berasal dari 4 negara. Terus artikel ilmiah yang diterbitkan dalam satu terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 4 negara. Ah, ini tadi terindeks oleh database internasional Web of Science, Scopus, Microsoft Academizer, dan laman sesuai pertimbangan dari JDIP. Jadi ini kriteria yang dikeluarkan secara khusus oleh Kemendikbud ya. Jadi ketika kita berbicara mengenai jurnal itu kan masing-masing punya versi, setiap negara berbeda-beda. Tapi ini untuk versi dari di Indonesia. Tetapi ada aturan, ada yang versi terbarunya tadi saya cari, belum sempat saya dapat. Tetapi secara umum yang untuk dikatakan jurnal ini jurnal internasional, ya ini seperti yang saya tayangkan di layar ini. Nah, seperti itu saja mungkin moderator Pak Wonso tentang pertanyaan tadi. Ya, baik. Terima kasih Pak Erwinto. Saya pikir cukup jelas. Bagaimana dengan kedua pembicara mau menambahkan? Ya. Saya tambahkan saja. Silakan Pak Ismail. Ya. Masih berlanjut, masih berkaitan dengan jelasan dari Pak Erwinto tadi ya, soal kriteria untuk menjadi jurnal internasional. Menanggapi juga sedikit pertanyaan dari Pak Deddy Aprianto, apakah Cinta 2 itu bisa dikatakan sebagai jurnal internasional? Itu kan tergantung dari label jurnal tersebut. Ya, meskipun dia tidak menuliskan bahwa itu sebagai jurnal internasional, for example, International Journal of bla bla bla, ya, itu melabel, menamakan diri, tapi belum tentu juga murni sebagai jurnal internasional. Seperti yang disampaikan tadi sebelumnya, ada kriteria apakah dia sudah menggunakan reviewer internasional dari berbagai negara, apakah menggunakan bahasa resmi PBB yang di mana lebih umum menggunakan bahasa Inggris. Kemudian apakah dia terindeks, ya. Jadi meskipun sebenarnya dia bukan Sinta 2, apakah Sinta 3 atau Sinta 4, tetapi dia itu memenuhi kriteria untuk menjadi sebuah jurnal internasional, maka bisa dikatakan jurnal internasional. Nah, kalaupun untuk pemeringkatan Sinta, itu pemeringkatan Sinta berdasar dari metadata juga sebenarnya. Itu kan dari Google Scholar. Google Scholar, Scopus, kemudian Web of Science. Mereka mengambil, jadi pemerintah itu dengan produknya, dengan aplikasi Sintanya itu, mengambil data atau menyedot data dari tiga platform tersebut untuk dimasukkan ke dalam sistem Sinta, dalam hal ini pemeringkatan ilmiah, publikasi ilmiah di Indonesia. Jadi itu saya tambahan. Jadi yang disampaikan tadi Pak Erwinto dalam hal kebijakan atau peraturan itu sudah sampai sekarang masih berlaku. Jadi itu saja jadikan landasan apakah kriteria itu sudah dipenuhi atau tidak. Ya, baik. Terima kasih atas tambahannya Pak Ismail Sangkala. Nah jadi menarik ya, dan sangat-sangat sebenarnya kalau berbicara tentang publikasi karya tulis ilmiah itu waktu kita harus diperpanjang sih ya sebenarnya ya, tapi itu bisa nanti kita set lagi mungkin ya untuk pertemuan yang berikutnya, lebih khusus ke edisi tentang publikasi secara mendetail. Cara men-tracking yang mana publikasi-publikasi internasional, jurnal-jurnal yang kira-kira cocok dan punya kredibilitas yang bagus. Nah, untuk itu ada dua pertanyaan, ada beberapa pertanyaan lagi sebenarnya di kolom komen kita di YouTube streaming ini, tapi sebagian besar hampir semuanya sudah terjawab tadi di penjelasan yang disampaikan oleh para pembicara 1, 2, dan 3. Sebelumnya, seperti kayak Basri tadi menanyakan bagaimana membatasi email, itu sudah diungkapkan tadi juga oleh
dan di sini ada senior manager juga yang gabungnya, senior manager mungkinnya Pak Topata sudah membantu kita untuk menjawab tadi. Nah, jadi nggak masalah untuk itu, cara edit problem delay itu sudah tadi. Saya pikir untuk pertanyaan-pertanyaan tidak ada masalah lagi ya. Atau ada yang ingin disampaikan lagi untuk cara ini sebelum kita pertemuan kita hari ini untuk workshop online kita hari ini mungkin? Ya, ketiga pembicara ada yang mau menambahkan kata-kata penutup. Silakan. Ini dari Pak Ismail dulu. Oh ya, Pak Erwin dulu. Silakan, Pak Erwin. Jadi ya mungkin yang saya sampaikan tadi di awal bahwa di masa new normal ini bukan berarti bahwa kita harus berdiam diri, harus menunggu instruksi, tetapi di sisi lain ketika kita beranggapan bahwa kita sebagai tenaga pendidik, khususnya dosen, ya paling tidak kita harus tetap produktif, disesuaikan dengan bidang kita masing-masing, khususnya dosen harus selalu mempublikasikan diri terkait pengetahuan-pengetahuan baru yang mungkin bisa bermanfaat bagi tenaga pendidik di pelosok dan di seluruh Indonesia. Kenapa? Karena memang tidak bisa kita pungkiri ya, tenaga pendidik kita selalu butuh informasi-informasi penting yang mungkin bisa langsung diimplementasikan. Apalagi memang ketika berbicara mengenai karya tulis ilmiah, identik dengan dosen yang mungkin memiliki tanggung jawab di setiap semester atau di setiap tahun untuk mempublikasikan tulisan yang mungkin yang memiliki keterbaruan, sehingga informasi-informasi itu bisa langsung tersampaikan dengan publikasi di beberapa jurnal ataupun beberapa media online, dan mudah-mudahan bisa memberi sedikit harapan ya, apalagi kalau berbicara mungkin hal-hal yang bisa memberikan dampak positif atau memberikan semangat, itu sangat berarti sekali saat ini. Intinya bahwa di kondisi new normal ini, khususnya tenaga pendidik harus tetap produktif dan mudah-mudahan menghasilkan karya-karya tulis ilmiah yang memiliki keterbaruan dan memiliki dampak yang positif terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Mungkin itu aja Pak Wonso. Terima kasih Pak Erwinto. Pak Ismail, Pak Rajab. Ya, Pak Ismail mungkin silakan. Sedikit saja untuk publikasi. Jadi sebenarnya apapun yang digunakan untuk referensi, untuk media publikasi, baik itu jurnal atau proceedings, bagaimana untuk tembus ke sana atau bagaimana kita bisa mempublikasikan karya kita di sana, itu sebenarnya intinya adalah tipsnya itu adalah pantang menyerah. Itu saja, pantang menyerah. Jangan sampai ditolak sekali, sudah ciut. Ditolak dua kali sudah ciut. Ya, mungkin teman-teman di sini dan para narasumber sudah mengalami hal seperti itu. Ditolak berkali-kali oleh publisher yang diidamkan. Ya, tentunya kan kita punya target masing-masing. Nah, kalau ditolak itu biasa. Artinya apa? Jadikanlah itu sebagai acuan atau motivasi gemblengkan untuk melahirkan sebuah publikasi yang lebih bermutu, lebih berkualitas, dan yang terakhir adalah percaya diri. Ya, percaya diri. Pede saja mempublikasikan, yang jelas adalah semua itu original dari Anda. Originalitas paper Anda itu bisa dipertanggungjawabkan. Itu saja. Jadi apapun yang Anda buat, percaya diri dan publikasikan. Yang penting itu original. Oke, itu saja Pak. Terima kasih banyak. Ya, baik. Terima kasih. Pak Abdul Rajab, bagaimana? Silakan. Oke, baik. Saya menambahkan sedikit. Saya melanjutkan sedikit dari yang tadi Pak Ismail. Ya, untuk publikasi, untuk karya ilmiah kita ya, semua orang sebenarnya bisa dan mampu ketika kita bisa konsisten ya. Dan seperti yang sampaikan tadi Pak Ismail Sangkla, ya kita harus pede saja. Buatlah karya ilmiah atau tulisan apa yang kita punya, jangan mau mengambil atau plagiat dari tulisan-tulisan orang lain. Walaupun itu tulisan kita, proyeknya mungkin kecil ya, tapi tetap kalau itu hasil karya kita sendiri itu sangat memuaskan ketika kita bisa mempublikasikan atau jurnal-jurnal ternama bisa menerima tulisan kita.
Contoh kecil saja, saya pernah menulis proyek kecil ya. Itu saya cuma mengangkat bagaimana sih perbedaan bahasa Inggris dan bahasa Makassar. Itu pun konteksnya cuma di skop penggunaan keterangan waktunya saja. Dan saya coba-coba kirim pertama kali, kirim ke Scopus ya. Ada pasar dari Thailand ya. Saya ngirim, 3 hari kemudian langsung dibalas. Tulisan Anda tidak bisa saya publish di sini, saya tolak. Karena tulisan yang Anda kirim ke pasar itu sudah tidak update lagi. Tetapi Anda boleh masih boleh mengirim ke saya, ke jurnal kami. Tetapi saya coba lagi ngirim ke ada publisher di jurnal di Semarang, saya coba kirim, alhamdulillah misalnya bulan Desember nanti itu terbit di Cinta 2, alhamdulillah. Oke, saya kira itu Pak Onso. Ya, baik. Jadi saya pikir cukup untuk pertemuan hari ini. Sangat menginspirasi dan sangat bermanfaat sekali. Semoga bisa menjadi nilai ibadah buat kita semua, ilmu yang sudah di-share hari ini dan juga berkah. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah menyaksikan pertemuan kita dalam online workshop hari ini. 2 jam lebih ya kita bersama. Terima kasih, semoga bermanfaat. Baik. Kita tutup pertemuan hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay healthy, stay productive. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai Pak Rajab? Siap. Oke Pak Le, saya izin dulu Kak. Ya. Masih banyak ini. Saya juga. Bisa lagi ada kolaborasi. Mantap jaketnya itu. Mantap. Oh, siap. Boleh dikirim ke Makassar. Siap. Nanti. Ada di Gene, pos. Ada lain kargo. Oke. Terima kasih Pak Erwin. Iya siap. Makasih banyak. Terima kasih Pak Erwin. Iya. Terima kasih Kak Mail. Assalamualaikum. Terima kasih sponsor. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.